berangkat dari stasiun Purwokerto pada pukul 12.20. Kita sudah tiba di stasiun Purwokerto, pusat dari daerah operasi 5 Purwokerto. Di sini kita berhenti sekitar 10 menit untuk melakukan pengisian air dan lain sebagainya. pemandangan ke belakang indah banget, lur. Nah, ini kereta api Bangunkarta sudah tiba di stasiun Cirebon Prujakan. Kita beli nasi dulu. Oh iya guys, tadi ternyata di stasiun Jogja itu lokomotifnya diganti guys, dari 2018906 menjadi 2018301. Berarti 20138. Nah ini kita jalan lagi. Kalian kalau di Cirebon Prujakan lapar, itu tinggal ke warung-warung itu. Nah, warung-warung itu. Ya, persiapan kereta kita berangkat dari Cirebon. ini adalah titik switch over di mana sekarang jalur dari stasiun Bekasi sampai dengan Jatinegara itu sudah full double track. Jadi kita melintas stasiun Bekasi di bangunan yang baru, melintasi jembatan yang lama ini. Nah, ini kita akan masuk di stasiun Bekasi yang baru. Adanya jalur double track seperti ini, akhirnya lalu lintas KRL dan kereta api jarak jauh di antara peta stasiun Jatinegara dan Bekasi itu bisa lebih lancar. Jadi yang sebelah sana yang ada LAA-nya itu jalurnya KRL, yang sebelah kanan ini yang kita lewatin nggak ada LAA-nya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jatinegara. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jatinegara. Oke, sesaat lagi saya akan turun di stasiun Jatinegara. Nggak sampai Senen karena tujuan saya lebih dekat ke stasiun Jatinegara. Stasiun Jatinegara. Sudah lama saya nggak kesini. Ini kita turun di jalur 7 stasiun Jatinegara. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat sore dari Ibu Kota Jakarta.